Oke guys, di video kali ini saya bakalan mereview game roleplay terbaru yang keren guys. Kenapa saya bilang keren? Karena ini adalah versi varian lain dari game yang udah terkenal guys. Yang game yang sudah terkenal ini keren guys. Nah, game apa itu? Gimana kayak gameplaynya? Roleplaynya kayak gimana? Atau mungkin ada storynya? Langsung aja kita review. Oke guys, jadi kan kalian tahu PKXD ya. Ini udah 100 juta yang download, banyak yang main. Nah, developernya itu kalau kalian klik After First Games. Nah, dia ada game baru nih guys. Nah, ini dia. XDRP guys. Jadi ini berfokus kepada role play gitu ya. Berfokus kepada role play gitu guys. Oke. Nah, jadi langsung aja kita mainkan gamenya. Ini baru banget keluar ya guys. Itu kan After First. Nah, XDRP. Oke, kita pilih pemain baru guys. Baru banget keluar, baru 1000 yang download guys. Yang waktu saat gua download ini game. Oke, dicentang semua lalu lanjutkan. Nah, di sini kita create karakter tentunya. Kalau RP itu identik dengan kita create karakternya. Kita nggak bisa pilih gender kah guys? Mau pilih cewek gimana dong? Wah parah ini guys, dia kita nggak dikasih pilih cewek guys. Oh bisa ini. Berarti muka cewek dan cowok sama dong ini guys. Oke, nah di sini guys, gua kayak susah nih untuk menentukan karakter seperti ini guys. Jadi gua akan random aja nih kayaknya. Enggak deh. Ternyata kita bisa pilih nih guys, ada baju-baju yang gratis nih guys. Ada sepatu yang gratis. Kalau gratis ya gua gas guys. Oke, celana. Nah, ini kan oh bisa cewek guys. Jadi cewek dan cowok itu bukan di gender ya. Tapi pilihan di karakter. Oke, kalau cewek gimana nih? Kita bikin cewek guys, tapi cewek kayak sedikit ya guys. Coba kita hilangin topinya guys. Udah kelihatan cewek belum nih? Wah kok jadi aneh gini guys, warna kulit sawo matang. Aduh. Oke, gini aja. Sepatu kalau cewek berarti kita cari yang merah muda guys kalau ada. Gua kira tangan dan kakinya itu udah celana dong guys, tapi ternyata itu kulit. What the heck? Oke. Oh, ini apa? Oh, ada headset Bluetooth guys. Ada headset Bluetooth dong. Nah, kalau ini apa nih? Ada celana dalamnya nih guys. What the heck. Oke, kita bikin warna putih aja berarti guys kalau ini. Oh, aku ya. Oke, gini aja dulu guys, daripada gua udah mau bingung karena karakter gua cewek, kita kasih nama Alkarin aja guys. Bermain sebagai tamu aja dulu ya, kalau bagus lanjut. Oke. Gak ada tutorial guys, apa yang harus kita lakukan gitu. Udah gitu aja. Gak ada tutorial guys. Oke, XDRP release trailer. Hilang loh jam 12 ya. 12-nya ada di Blimby 12 tahun anniversary. Oke. Kita nonton YouTube dari game ya guys. Hang out with your friends. Have your dream house. Oke, gitu ya. Oke, kita keluar aja dulu. Oke, gitu.
Cuman kok nggak ada tutorialnya, guys ya? Kita mau buat apa dong di sini, guys? Kalau kalian tahu, kalian mungkin bisa komen ya, guys. Mobil polisi ada sini kok nggak bisa naik ya, guys? Kok nggak bisa naik? Ini ada daftar teman. Nama panggilan. Oh, ada panggilan, guys. Tambah profesi polisi. Oh, gue kira profesi itu kita bisa langsung menuju ke situ, guys. Enggak, ternyata kok sunyi ya, guys. Apa karena gue login sebagai tamu nih, guys? Rumah 07. Oh, ini ada orangnya, guys. Hai Lolo, bisa naik lagi mobilnya, guys. Lolo, atau harus main bareng teman nih, guys? 07 rumah 5 Ayub. Orang-orang kaya nih, guys. Orang kaya nih, guys. Ini apa nih? For sale. Iya, belinya gimana dong? Oke, kalau ini tas. Kalau ini ekspresi ya. Ekspresikan diri. Dance. Mobil. Oh, itu kan kita bisa ambil mobilnya, tapi kok kita nggak bisa naik ya, guys? Apakah di gua aja yang error atau gimana sih? Oh, itu di atas, guys, tombolnya ya kan? Bukan ini nggak tombol naiknya, bukan. Kalau mungkin kalian yang sudah lebih apa, kalian mau komen ya, guys. Kendaraan terkunci. Gua aja belum naik, guys, kendaraan ini terkunci. Kendaraan tidak terkunci. Oke, iya, naik gimana? Oh, itu, guys, tekan di mobilnya, bangke. Gua udah biasa GTA dong, ada tombolnya, guys, muncul. Nah, ini kan ada orangnya, guys. Ayub. Oh, nggak bisa, guys. Bisa naik, harus bisa naik mobil kita sendiri. Supir. Ah, ini dong baru. Coba tahu aja pas gua review jadi lebih rame, guys, gamenya. Ini kalau rame atau main bareng teman sih keren. Oke, ini pantainya, mau turun gimana nih? Rp47.000 buka tanah premium, bangkai. Rp47.000, men. Supir. Hai. Kekurangannya, guys, nggak ada tutorialnya. Gila dong, kita disuruh mengerti sendiri dong, guys. Parah. Untuk dapat pekerjaan. Halo Rima. Rima, buka pintunya, Rima. Kayak gembel nggak ada. Rumah Rima. Kok orang-orang bisa ya punya rumah besar gini, guys? Rima, tolong saya, Rima. Rima. Ya betul. Rima nggak bukain pintu lagi, guys. Cara dapat pekerjaan di sini gimana lagi ya? Kita bisa spawn mobil lagi dong. Mobil polisi.
Untungnya spawn mobil-mobil itu gampang di sini. Kita nggak harus beli, guys. Bisa langsung spawn sembarang, itu keuntungannya. Cara dapatkan pekerjaan bagaimana dong? Rumah pilih coupling. Oke, pilih coupling. Rumah satu, rumah dua, online tuh guys ya, online semua ini. Abdullah, Lolo, Roro, Prima, Kasu, online ternyata tetap banyak ya online ya. Entah dua dapat duit dari mana itu mereka. Oke guys ya, gitu aja gameplaynya guys. Jika kalian suka silahkan like, komen di bawah. Kalau saran, pertanyaan, request, dan kritik, akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.